Oke, sesi selanjutnya adalah penjelasan tentang laporan. Oke, pertama laporan di posisi X. Oke, arahkan kunci ke posisi X seperti ini. Oke, laporan X ini adalah laporan sementara. Jadi, kita untuk mengetahui laporan saat ini, hasil penjualan berapa, berapa itu di posisi X. Oke. Dia akan mencetak laporan, sedangkan data penjualan masih tetap ada, belum dihapus. Oke, contoh ini kita di posisi X, akan tampil pilihan daily, value, group, hourly, monthly, dan sebagainya. Ini ada jenis-jenis laporan. Oke, saya mulai dari laporan yang paling sederhana, laporan flash. Oke. Arahkan ke baris yang paling bawah, flash. Oke. Tekan CA. Oke. Tampil di layar laporan singkat. Oke, dia hanya terdiri dari gross net dan cash in drawer. Oke. Jika lo mau dicetak, tekan tombol CA. Seperti ini. Oke. Laporan flash. Untuk laporan yang lainnya bisa tinggal dipilih di sini. Oke, umumnya laporan harian itu ada dua laporan, daily X dan value yang perlu dicetak. Oke, contoh daily X, kita cetak, tekan CA. Oke, akan tercetak hasil laporan sementara atau laporan X. Oke. Ini. Oke. Kita coba lagi laporan value. Laporan produk barang. Oke, tekan CA. Oke, di laporan value ini akan tampil item yang kita setting di value. Seperti tadi contoh hot tea dan iced tea. Nah, ini hasil penjualannya.